Mic no good. Gila deh. Mic no good. Hah? Mic no good. Mic no good deh. Tại sao no good? Ồ, cứ bạn to lên thì nó chả bị đấy thế. Không to. Phẩm một chút. Ini guys, lagi hujan. Sebentar ya guys. Naik kamu nyecong ai, naik kamu nyecong ai. Anh bên em dù bao nhiêu khó khăn, anh quan tâm trong lời thất than. Aku mau main gitar saja lah. Cháu làm gì? Chồng cái con gì? Aku udah lama gak megang ini. Udah jatuh semua, astagfirullahaladzim. Nah, sebentar ya. Zanjo. Kok cantik saya terlihat di sini? Cantiknya. Dah. Gak enak pakai ini. Udah ya guys. Kena cahaya kok jadi cantik gitu. Gak bisa. Chỉ mong đời ta. Itu ada yang janji-janjian. Guys, aku jualan parfum ini guys, harganya cuman berapa tadi? Lupa aku kalau jualan, astagfirullahaladzim. Harganya 102 guys, ini tuh enak banget guys, ini tuh rasanya koktail. Nih. Enaknya. Nih guys, 100.000, ini dapat 4 ya guys ya, 100.000 kalian dapat 4. Tapi kalau salting, salting sama siapa? Di aku 95. Guys, sekarang udah promo, udah turun guys harganya jadi 95.000. Yang mau beli langsung check out sekarang juga ya guys. Harganya 95.000. 95.000 sekarang guys. 95.000 sekarang, langsung check out sekarang juga. Siapa itu tete? Yo, yang mau langsung check out guys, dapat 4 parfum ini. Dapat 4 parfum ini 110 ml ya guys. Mana tulisannya? Ini 110 ml. Terima kasih Kalesti Kejora. Di aku 72.000. Yang dapat harga 72.000 langsung check out sekarang juga guys, mungkin hari ini lagi promo.
lagi promo di live aku. Ini guys, dapat 4 ini. 4 ini harganya cuman 72.000 tuh kata teman-teman. Ya, 70.000, 72.000 teman-teman, langsung cekot sekarang juga ya, guys. Fit tulang rangu enggak ada. Tulang rangunya lagi habis, guys. Tuh, udah ada yang banyak, udah banyak ada yang cekot. Sudah ada banyak yang cekot. Ya. Di kamar mic-nya jelek. Di sini berisik. Yang belum masak, masak dulu. Aku mau masakin dapil apa ya? Aku mau belanja. Ayo kita belanja saja yuk. Kita belanja sayur saja yuk, guys. Aku mau masakin dia sebentar ya, guys. Kalian nungguin HP aku ya. Aku mau masukin semuanya. Ciao. Di rumah tuh banyak lauk, guys, tapi dia tuh cuman sukanya cuma lele. Iya, banyak banget yang sudah shopping. Iwa congkak. Gak suka rendang dia. Udahlah guys, kalian tuh gak tahu dia makan apa. Yang tahu tuh cuma aku, karena aku biasanya makan di sana. Shh, azan. Wes, ayo kita buka puasa. Sudah azan. Kalian tuh gak tahu dia itu makanannya nggak seperti makananmu, ya. Kalian tuh juga nggak tahu. Kalian tuh suka, tapi belum tentu dia tuh suka. Aku tuh tahu makanan dia semuanya tuh. Aku tahu dia tuh di sini tuh. Aku berusaha nyari ayam kalkun kali ya, guys ya. Makanan Cina banyak. Bener di sini banyak makanan Cina, tapi rasanya tuh beda. Jadi sama aja, kalau aku udah sering banyak beli makanan-makanan dari restoran Vietnam, tapi rasanya memang beda. Gitu loh, guys. Iya, yang merah, guys, makanya. Makasih Bunda Ati. Mas aku beli, Mas beli ayam alop gitu. Ini Mas beli ayam alot. Ayam alot dong. Ayam yang kayak di Vietnam. Udah ya, aku off aja ya, guys ya. Dari di sini berisik. Yang belum masak, masak dulu. Aku mau masakin dapil apa ya? Aku mau belanja. Ayo kita belanja saja yuk.
kita belanja sayur saja yuk guys. Aku mau masakin dia sebentar. Kita mau beli sayur dulu teman-teman. Bentar. Aku mau ngeluarin ini dulu. Sepeda. Yeay. Dicoy. Aku mau beli sawi putih. Terus mau beli kangkung. Dia harus makan sayur biar sehat. Dia nggak mau makan sayur, guys. Aku mau beli daging. Aku mau beli banyak. Sebentar ya, beli banyak. Emang aku bawa uang banyak. Oh. Cukup kali ya guys. Yuk. Neng. Sebentar. Kan di sini saja ya guys. Ibuku. Tapi nggak ikut. Tapi lagi nggak tahu, kayaknya moodnya lagi nggak bagus. Enggak mbak, aku mau beli di tukang sayur yang sebelah sana. Enggak mbak. Karena kalau aku lagi belok berarti aku kasih ke itu ya. Direbus kayak itu doang, terus dimakan. Terus beli ayam guys, di sini tuh ada nggak sih ayam kayak di Vietnam, ayam yang alot itu loh. Ayam apa itu, ayam hidup apa ayam baru mati? Ada sawi putih enggak? Sawi putih nanti mbak. Siapa orang? Ambilin tak? Kangkungnya enggak ada mas? Burung dekal. Burung? Burung. Ya, Thank you.
Kalian nggak kasih tahu toh kalau ngapain?